Tahniah, air cool driver anda telah memenangi giveaway RM50 dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Sebelum ini, admin memaparkan beberapa rakaman makhluk di balai polis dan di jalan Gombak Lama. Namun, terdapat banyak lagi rakaman dan gambar makhluk-makhluk seram di Malaysia yang masih belum terungkai. Di sini terdapat 5 penampakan hantu di Malaysia bahagian 2. Sekiranya anda meminati konten-konten membantu mempromosi kedai makan, review makanan dan resepi-resepi menarik, boleh subscribe pada channel Foodie Viral. Terdapat banyak video menarik seperti review makanan King Crab dan 5 tempat wajib pergi di Melaka. Ingin tahu lebih lanjut, boleh tekan link di bawah. Nombor 5. Jelmaan di 7-Eleven. Pada tahun 2011, viral sebuah video penampakan jelmaan makhluk seperti wanita di hadapan kedai serbaneka 7-Eleven di Parker, Terengganu. Dalam video rakaman CCTV yang bertarikh 20 Oktober 2011 dan telah dirakam semula apa yang ditayang di monitor CCTV. Rakaman tersebut terlihat seperti seorang wanita berbaju kurung berwarna hijau sedang munda-mandi dengan wajah yang sangat gelap. Makhluk itu muncul di hadapan pintu kaca 7-Eleven dan tiba-tiba hilang. Video tersebut telah dimuat naik di channel YouTube sejak tahun 2011 dengan lebih 1.7 juta tontonan. Eh, bodoh takutnya aku. Oh, kan bodoh ke Jizu? Jizu, aku takut. Aku dah mau cik ni. Eh, bodoh takut aku. Nombor 4. Kelly's Castle dan Banglo 99. Terdapat gambar perkahwinan yang dimuat naik di laman Facebook Juru Foto Ijoy Selut Bendang memaparkan pasangan pengantin sedang berdiri di dalam sebuah bilik di Kelly's Castle. Dan apa yang memeranjatkan juru foto tersebut adalah penampakan lembaga yang betul-betul di belakang pasangan pengantin. Menurutnya, dia hanya perasan penampakan lembaga perempuan berbaju putih dan berambut panjang sewaktu sedang membelik-belik gambar ketika melakukan editing. Menurutnya lagi, ini merupakan peristiwa yang kedua penampakan makhluk pada gambar photoshootnya. Selain itu, terdapat juga rakaman yang jelas penampakan pocong pada tingkap banglo 99 di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Rakaman pada siang hari ini dimuat naik pada tahun 2015 dan video ini merupakan antara bukti penampakan paling jelas di banglo misteri ini. Nombor 3. Hantu dalam trak bomba. Seorang pemandu peribadi iaitu Rozaidi Ahmad terkejut dengan kemunculan imej misteri di dalam gambar yang dirakamnya semasa mengunjungi Hari Bomba Malaysia di Dataran Merdeka pada tahun 2011. Menurutnya, imej yang menyerupai seorang wanita berambut panjang dikesan pada gambar yang dirakam menggunakan kamera digital pada 7 Mei 2011. Beliau sekeluarga mula menyedari imej pelik yang menyerupai seorang wanita berambut panjang berkenaan 2 hari selepas kejadian itu. Nombor 2. Terakam pocong di rumah Tok Su. Artikel harian Metro menunjukkan seorang pensyarah terkejut sehingga tidak dapat tidur lena selepas melihat satu entiti aneh seakan pocong dalam gambarnya. Dia ketika itu melawat sebuah rumah warisan tradisional Melayu yang dikenali sebagai Rumah Tok Su. Gambar itu dikatakan dirakam kira-kira sekitar jam 12 tengah hari menurut cerita dari orang ramai. Memang banyak kejadian pelik dan mistik berlaku di sekitar rumah kosong itu. Dan pernah berlaku satu kejadian di mana pasangan pengantin yang menjalankan photoshoot di kawasan rumah itu dan apabila melihat gambar yang diambil hanya terdapat imej rumah sahaja. Namun gambar pengantin yang sepatutnya ada tidak kelihatan. Itulah antara kisah aneh yang berlaku di rumah Tok Su. Nombor 1. Nenek bongkok di air terjun. Terdapat penampakan seperti nenek kebayan di sebuah kawasan rekreasi dipercayai di Latar Ulu Kenas Kuala Kangsa, Perak. Video berdurasi 1 minit 52 saat tersebut dimuat naik menerusi Facebook Aizul Sa'ari Ahmad yang memaparkan tiga remaja sedang bermain di sekitar sungai tersebut. Kelihatan juga kelibat seorang nenek dengan tongkat dalam keadaan bongkok sedang berjalan di atas batu di seberang jeram itu. Kelibat wanita tersebut menjadi misteri kerana dia
dia mampu beralih ke jarak yang agak jauh sehingga ke hadapan dalam masa yang singkat. Menurut artikel dari Amstar, individu yang merakam itu merupakan ibu kepada 3 remaja berkenaan dan dikatakan pengsan di penghujung video. Itu sahaja penampakan hantu pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai pengalaman mistik di tempat-tempat berkenaan atau di mana-mana sahaja, berikan komen di bawah. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Sekiranya anda meminati konten-konten membantu mempromosi kedai makan, review makanan dan resepi-resepi menarik, boleh subscribe pada channel Foodie Viral. Terdapat banyak video menarik seperti review makanan King Crab dan 5 tempat wajib pergi di Melaka. Ingin tahu lebih lanjut, boleh tekan link di bawah.